Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan beribu-ribu keberkahan, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan menjalankan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat bermahkotakan salam, marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang kita rindukan kehadirannya, yakni marhaban ya Ramadan. Wahai para sahabatku, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan penuh keberkahan, di mana bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari seribu bulan. Pada bulan itu, Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban atas hambanya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Allah menjadikan kiam atau sholat di malam harinya sebagai ibadah sunnah yang hanya dilaksanakan hanya satu bulan dalam setahun, yaitu sholat sunnah tarawih yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan ini, kita berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Semua itu untuk menguji kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berdoa dan beribadah lebih banyak lagi. Sungguh, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Siapa yang tidak rindu dengan Ramadan ketika semua amal kebajikan dilipat gandakan beribu-ribu dosa dihapuskan, bahkan tidurnya kita adalah ibadah dan diamnya kita adalah tasbih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasannya pada bulan suci Ramadan terdapat empat golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama orang yang gemar membaca Al-Quran karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim Syahr Ramadan allazi unzila Qur'an Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberi makan bagi yang lapar karena fakir dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk ke dalam empat golongan orang tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita sambut Ramadan ini dengan semangat yang tinggi dan meningkatkan fasta bikul khairat dengan takwa dan penuh keikhlasan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.